pues allí quita acá a matar el mochi. Si tú ya. Ahí se va a acabar el review de mochi. Durian. Ahí y la mochi durian wow. Y ahí pula mochi durian. Se chinde la cita paja. Bebe, papi. Y ahí mochi durian. Durian pandan. Whatever lah nama dia. Apa ni hijau lah. Kan pandan kan. Tengok ada kulon lah. Saya akan makan emosi ni dulu. Buat nampak menarik. Saya akan makan yang Walls punya yang semua orang suka. So the last one is mochi. Let's dig in. Mochi ni dia tak liat sama macam Walls tu. Walls tu dia memang liat kan. Ya, durian dia memang manis. Yang ni boleh tahan juga lah. Jangan yang panas. Durian ni tak manis. So okay for me. Okay. Saya akan buat, saya akan bagi bintang untuk ketiga-tiga mochi durian ni. Okay, yang first saya suka yang ini. 5 out of 10. Dia sangat sedap. So yang kedua ialah durian. Sebab yang ini dia manis. Lepas tu kenyal dia memang mantap. So saya suka yang ini. I give it a 4 out of 10. And then the third one is this. This one is the dia punya kenyal dia tu memang sama kenyal macam ni, tapi dia nipis. And then dia tak manis sangat. So yang tak suka, yang orang yang tak suka manis kat luar sana, boleh saya boleh recommend yang ni dengan yang ni. Yang ni yang suka manis boleh makan. Bye bye.